Tanggal 17 April pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo. Pak Jokowi. Alasannya milih Pak Jokowi gimana? Baik. Emang pada rakyat, perayaan pada masyarakat. Oke, terima kasih. Pak Mulud, nanti tanggal 17 April pilihan Pak Mulud jatuhnya pada Jokowi atau Prabowo? Jokowi. Alasannya milih Jokowi? Mimpin selama 5 tahun jalan, nyata kerjanya. Oke, terima kasih. Pak Yanto, sebagai nelayan Ambulu, nanti tanggal 17 April pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Jokowi. Jokowi. Alasannya apa? Alasannya sudah terbukti nelayan Ambulu sudah dibagi di mesin. Terus? Mesin Honda. Terus? Jaring. Jaring. Dan apa lagi? Jokowi dekat dengan ulama, kiai. Dengan masyarakat. Masyarakat. Oke, terima kasih. Di tanggal 17 April kan nanti pencoblosan. Pak Musyrik itu pilihannya jatuh pada Prabowo atau Pak Jokowi? Saya itu pilihnya Bapak Prabowo Sandi. Alasannya apa milih Bapak Prabowo, Pak Musyrik? Alasannya karena Prabowo Sandi itu orangnya tegas. Jadi wajib jadi presiden itu, Bang. Oke. Bu Muniah, nanti tanggal 17 April pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Jokowi. Alasannya? Alasannya orangnya baik. Terus? Sandang pangan, murah. Terus? Pembangunan maju. Terus apa lagi? Ya kita wong nelayan ya supaya di... Iya wong nelayan supaya disumbang sama Pak Jokowi. Oke, terima kasih. Iya. Pak Widin, nanti tanggal 17 April Pak Widin itu pilihannya jatuh pada Pak Jokowi apa Pak Prabowo? Kalau soal pilih-memilih, saya tetap pilih Pak Jokowi. Alasannya? Alasannya ya Pak Jokowi itu baik. Kelam ya mau belusukan lah, dan itu pembangunan ya udah terbukti walaupun ada yang belum dibangun, namanya juga orang urus negara. Jadi saya tetap pilihan pada Pak Jokowi. Baik, terima kasih Pak Widin. Ya. Oke, Mas Kurman, tanggal 17 April nanti pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Ya pasti Pak Jokowi lah. Alasannya milih Pak Jokowi? Pak Jokowi itu kurus, biar gemuk. Kalau Prabowo udah gemuk. Udah, kayak gitu aja? Ya iyalah. Oke, terima kasih Mas Kurman. Mas Johar, nanti tanggal 17 April pilihannya Mas Johar jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Kalau menurut saya pribadi, saya pilih nomor 2. Pak Prabowo Subianto. Alasannya? Satu, tegas, berwibawa, pemberani, dan dia mantan Kopassus. Oke, terima kasih Mas Juar. Oke, Man Arsad, tanggal 17 April nanti pilihannya jatuh pada Pak Jokowi atau Pak Prabowo? Pak Jokowi. Alasannya? Alasannya gering dan seneng. Terus? Tuh yang buktinya nyata. Oh, udah, kayak gitu aja. Kayak nelayan gitu. Nelayan sering dapat itu bantuan. Oh, karena nelayan dapat bantuan banyak lah. Oke, terima kasih Pak Arsad. Mas Heri, ya. Nanti tanggal 17 April pilihan Mas Heri jatuh pada Jokowi atau Pak Prabowo? Jokowi dong. Alasannya? Ya banyak sih. Nggak bisa dijemputin satu-satu, soalnya terlalu banyak. Sudah terbukti pokoknya. Apalagi didukung dengan Pak Ma'ruf Amin.
dari NU, saya NU Tunlen. Oke, terima kasih. Bos, nanti tanggal 17 April pilihan Mandopo jatuh pada Jokowi atau Prabowo. Jokowi. Alasan milih Jokowi gimana, Pak Bos? Ya baik, kerjanya di masyarakat aman, tentram. Oke, terima kasih. Ibu Murni nanti. Ibu Murni nanti.